Belasan jurnalis perempuan Jambi dengan cantiknya mengenakan kostum ala Kartini menghadiri media gathering yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan Jambi. Tema yang dibahas pada media gathering ini yakni Kartini Cerdas Literasi Keuangan. Memperingati Hari Kartini, Otoritas Jasa Keuangan Jambi menggelar media gathering dengan tema Kartini Cerdas Literasi Keuangan. Kegiatan ini berlangsung di kantor OJK Jambi. Media gathering dihadiri oleh para jurnalis perempuan berasal dari berbagai media elektronik, cetak maupun online dengan mengenakan kostum ala Kartini. Kepala OJK Jambi Endang Nuryadin mengatakan, pihak OJK mengadakan media gathering ini sebagai wujud terima kasih kepada para jurnalis perempuan yang telah ikut mempromosikan dan membantu tugas OJK. OJK meminta media menjadi agen literasi keuangan, bertugas mengedukasi masyarakat, mengenal industri keuangan dengan baik dan mengetahui industri yang legal. Jadi kami sengaja memang mengajak Kartini Media, ya, biar tematik khusus Kartini Media. Mungkin nanti kami akan mengadakan gatheringnya secara keseluruhan, ya. Nah, di sini kita harapkan kepada Kartini Media ini bisa yang selama ini kami mengucapkan terima kasih sudah banyak membantu teman-teman Kartini Media mempromosikan OJK, membantu tugas-tugas OJK. Kemudian harapan ke selanjutnya adalah kami minta kepada teman-teman media untuk menjadi agen literasi keuangan. Sri Junia Putri, JEK TV melaporkan.